Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan mereview ya armada yang cukup spesial, yakni armada Jetbus 2 Setra HD. Ini untuk modnya dari Mas Angga Saputra dan juga Pak Farid Madiawan. Untuk statusnya adalah free ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang ingin mencoba mod ini, bisa langsung cek link yang ada di deskripsi. Dan untuk livery-nya, ini saya dapatkan dari channel YouTube-nya Blahblo ya. Nanti untuk link kreditnya atau link livery-nya saya taruh di sana juga teman-teman. Oke. Dan untuk sasisnya sendiri, ini yang digunakan adalah sasis Mercedes-Benz 1626 ya, yang sudah air suspensi. Jadi untuk kenyamanannya itu nggak usah diragukan lagi ya teman-teman. Jadi pastinya nyaman banget. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan ya setiap live dari kita. Oke, teman-teman langsung aja ya kita review di sini untuk unitnya. Ini perbedaannya yang pertama yang nampak ya, itu berada di bagian spion. Kalau sebelumnya kan menggunakan spion model ini ya, spion mahal gitu ya, spion gajah. Kalau ini menggunakan spion model SHD teman-teman. Nah, untuk modelnya seperti ini. Ini cocok sekali untuk livery Rosalia Indah ya. Jadi terlihat elegan banget di sini. Tuh, mantap ya. Wih, keren pol ini untuk armadanya. Dan untuk perlampuannya kita review dulu ya. Lampu dekat seperti ini. Wih, keren ya. Untuk interiornya ini saya suka banget ini. Wow, sangat mewah sekali ya. Terkesan ada nuansa klasiknya karena di dalamnya itu ada wood panelnya juga. Jadi terlihat sangat klasik banget ya. Tapi kalau dibuat karbon itu bakalan ini ya, jauh lebih mantap gitu ya teman-teman. Terus kita cek lampu jauhnya. Wih, lampu jauhnya seperti ini. Lampu tembaknya, wih, keren ya. Lampu hazardnya sudah menyala, berarti sen kanan dan kiri sudah menyala dengan normal ya. Tuh, menyala. Sampai belakang mestinya menyala ya. Wih, keren ya. Dan kita bergeser ke lampu bagian belakang. Kita coba ya lampu mundurnya. Wow, ini sudah agak terang. Kalau sebelumnya kan kurang terang ya. Ini terang, ini sudah terang banget. Lampu remnya juga mantap. Lampu malam, wih, keren ya. Juga ada strobonya juga teman-teman. Terus di sini juga sudah terdapat ini ya toilet. Tuh di dalamnya ada toiletnya di sini. Tapi nggak ada ini ya WC-nya gitu, wastafelnya nggak ada. Terus kita cek untuk bukaan pintu, mungkin ada perubahannya mungkin. Tapi kalau misalnya nggak ada, nah ternyata bener nggak ada ya untuk bukaan pintunya. Standar. Terus untuk animasinya, ini mumpung kita masih di luar ya. Nah ini animasi pertama adalah suspensi, karena di sini nggak ada running sense, jadi lampunya itu menyala semua ya. Terus untuk animasi kedua itu bagasi. Tuh, yang terbuka hanya satu dan satu yang bagian tengah aja. Ini saya suka banget. Pokoknya nggak dibuka semuanya gitu ya. Dan ini ada mesin yang sudah 3 dimensi, sudah bisa berputar juga ya. Untuk animasi ketiga ini fake shadow ya. Tuh, jadi seperti itu. Nah, ini kita belum yang mereview ini ya. Spion balap, karena ada beberapa varian, yakni varian spion mahal atau gajah, terus spion model SHD, terus ada juga spion balap teman-teman. Nanti kita kapan-kapan akan mereview spion balapnya ya. Tuh, jadi mantap ya, keren banget ini. Dan ngomong-ngomong, ini sepertinya bakalan ada mod yang baru ya, mungkin yang Trafego. Kalau ini kan yang Setra, nanti mungkin akan ada yang model Trafego ya teman-teman. Nanti kita akan membahas
untuk seperti apa model bodinya gitu. Karena sudah di-share di channel YouTube-nya Mas Angga Saputra ya. Kalau teman-teman belum subscribe, silahkan subscribe. Semoga saja nanti bakalan ada banyak lagi ya mod-mod terbaru dari Mas Angga Saputra di channel YouTube-nya beliau. Contohnya seperti ini keren banget loh. Apalagi dipakein bus STC gitu atau ATC, wes keren pokoknya. Dan kita ini ya untuk apa itu settingan ini kayaknya standar ya settingannya, jadi ya pada umumnya sama lah ya, karena yang setting itu orang yang sama juga gitu. Pasti settingannya enak banget. Dan kita berhenti di sini aja sekaligus untuk mengakhiri pada video percobaan kali ini. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, saya Fabricia Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wujud Mania.